Halo guys, kembali lagi bersama saya 620 Gaming. Aku mau kasih tutorial lagi, yaitu cara ganti LCD nih guys. Ini HP-nya Oppo A83 nih. Ini contohnya nih, pecah terus gambarnya gini. Oke, kita langsung aja ya. Ini kita susah matiin, terus ini kondisinya gini nih. Tempat slot SIM-nya. Coba kita dorong ya. Tuh. Ternyata slot SIM-nya itunya udah ini sih. Udah toka. Gila ininya aja begini nih. Back covernya aja udah begitu. Oke. Gila, susah bener ini. Oke, ini konektor baterai kita lepasin. Ini konektor LCD-nya kita lepasin. Ini baterai kita harus copot juga. Soalnya mau ngeluarin LCD. Buang aja itu. Oke, kita panasin lagi. Seperti biasa 250. Kita setelnya. Ya, ini udah dicopot, terus tinggal ini aja kita copot-copot. Hati-hati ya guys, soalnya ini bekas pecahan terakutnya pas kita
congkel ntar pecahnya ke mata pula. Oke. Kita tes pakai yang baru. Kita tes dulu sebelum pasang. Ini HP-nya agak lambat respon soalnya karena karena kayaknya HP-nya udah agak berat ini. Ya, kita tunggu bentar ya ini. Terkunci ini. Seperti biasa kita tes gini. Oke. Terus kita ke YouTube. Mana nih YouTube-nya? Oke, sini. Kita ketik
Ya, bisa semua. Tinggal kita tes rotasinya. Oke. Bisa semua nih guys, terus tinggal kita pasang. Jangan lupa dilepasin segelnya. Oke, udah kita lepasin, tinggal kita kasih lem. Kasih lemnya di di sini ya, kasih lemnya daerah apa sudutnya. Oke. Terus di sini juga kita kasih di sini kita kasih juga nih biar dia lengket full. Oke, udah. Langsung pasang aja nih. Udah pasang. Ini kayaknya agak nggak rapet nih, soalnya ini casingnya apa? Miring.
Oke, udah. Nah, ini udah hidup, guys. Karena ini udah melengkung nih, kalian mulai bisa lihat. Ntar kita karetin aja nih. Oke guys, ini udah bisa disentuh juga. Oke, video kali ini cukup sampai di sini ya. Kalau ada yang kurang boleh kalian komen sesuka hati kalian, dan juga jangan lupa di like dan share ya ke teman-teman. Oke guys, thank you for watching.